siapa tuh? Kok cantik? Oh, ini fotoku. Hah? Kok jadi begini? Kok beda jauh? Kayak gini, nah. Coba ya. Tuh kan, jadi gini hasilnya. Gak percaya lagi kau. Eh, kok bisa? Mau gak juga aku, Mon? Karena aku udah capek dinistai di dunia ini, kali ini aku yakin hasilnya pasti jadi masterpiece. Mahakarya yang gila lah pokoknya. Balas dendam aku nih. Wah, beneran gila sih ini. Kelewatan malah. Lah, kok beda? Gak kayak punyamu sih? Oh iya, konon katanya ini emang bisa nangkap foto setan juga. Tiba-tiba muncul, masih hidup juga kau ya. Oh, jadi secara gak langsung kau bilang aku setan gitu? Iya. Loh, enggak, ini filternya yang ku bilang bisa deteksi hantu. Tapi kau habis liat fotoku ya langsung bilang gitu? Apa maksud? Enggak, bah, itu aku kasih tahu aja, itu ngatain aku kau ya? Yalah, diam aja lah aku. Bernapas pun aku salah. Mon, coba pinjam HP-mu, aku mau coba. Lihat nih ya. Nah, tuh hasilnya harusnya tuh gini. Kenapa sih ini? Sekarang aku coba lagi ya, mungkin tadi error. Kayaknya emang udah setelan pabrik yang begitu deh. Terima aja lah, Ser. Tawa kau! Apa-apaan? Kenapa cuma aku yang beda gini? Tobat-tobatlah kau sudah. Tanda-tanda akhir semester ini. Kita tidak boleh emosi. Tapi yang satu ini bikin darah tinggi memang. Apalagi maunya dia nih. Mana yang buat filternya nih? Mana? Bayu one buat sini. Wah, berarti mukamu tuh yang terlalu abstrak. Acak awur gitu. Filter aja gak bisa baca. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Sekali lagi, gak terima baku. Ah, kenapa bah nih? Filter rusak, gak ada perikemanusiaannya. Emang kau tuh emang ada apanya, bah? Diam kau, sebelum ku jual organ dalammu.